Segmen setuju atau tidak akan diteruskan pada video hari ini. Topik video kali ini pertamanya ialah Wonderkid Malaysia Arif Aiman dipinjamkan ke Saint Etienne di Liga 2 Perancis dan kedua ialah prestasi Hakimi Abdullah yang semakin merudum. Selepas jaringkan hat-trick lawan Penang di semifinal Piala FA, Arif Aiman mula dapat nama di kelab besar Eropah. Menurut beberapa sumber ejen dari Perancis sedang memerhati karier Arif Aiman dan perkembangan dia di Johor Darul Takzim. Kelab yang dikaitkan dengan Arif Aiman adalah bekas juara 10 kali Liga 1 Perancis Saint Etienne. Pada musim 2022 Saint Etienne akan beraksi di Liga 2 Perancis selepas tersingkir dari Liga Utama dengan tamat di tempat ke-18 Liga. Penyokong setia Harimau Malaya tidak bersetuju jika betul Arif Aiman pindah ke Liga Perancis. Mereka risau Arif Aiman akan menjadi Safawi Rasid yang semakin merudum prestasi selepas pulang dari Liga Portugal. Arif Aiman bermain 11 perlawanan bersama JDT dan berjaya memberi bantuan jaringan sebanyak 8 kali dan 929 minit permainan. Arif Aiman juga menjadi pilihan kesebelasan utama Benjamin Mora dalam semua perlawanan Liga dan Liga Juara Asia. Topik kedua pula berkenaan Hakimi Abdullah ke Kelantan. Pemain sayap kiri Terengganu Hakimi Abdullah semakin menurun prestasi pada 2022 jika dibandingkan dengan 2021. Pada musim lepas Hakimi cemerlang menjadi super sub dan aset penting Sang Penyu dengan bermain 21 perlawanan dalam saingan Liga Super. Dia juga meledak 5 gol dan mencipta 1 assist dengan gol penting Hakimi ialah gol kemenangan Terengganu semasa tewaskan JDT di Stadium Sultan Ibrahim. Sebenarnya prestasi Hakimi telah mula menurun sejak dapat panggilan Malaysia bawah kendalian Tan Cheng Ho. Hakimi Abdullah dibawa keluar selepas 37 minit semasa debut lawan Uzbekistan. Apabila Kim Pan Gon panggil Hakimi pada bulan Mac, dia digugurkan kerana tidak capai tahap seorang pemain antarabangsa. Pada musim 2022, Hakimi hanya bermain 5 kali di Liga Super kerana ada persaingan sengit di posisi sayap dengan Syafiq Ismail Faisal Halim dan Faiz Nasir. Admin cadangkan agar Hakimi Abdullah dipinjamkan ke Pendekar Merah Kelantan. Perpindahan ke Kelantan bagus kerana pada musim hadapan Sang Kancil akan bermain di saingan Liga Super. Terengganu juga tiada masalah hantar pemain ke kelab lain seperti Nick Akif yang dipinjamkan ke Kelantan United untuk dapat minit bermain. Hakimi Abdullah masih muda dan ada kualiti baik seperti dibuktikan semasa meledak beberapa gol di Liga Premier dengan Terengganu 2. 100 like setiap video penting untuk algoritma dan kebahagiaan admin. Buka video tekan like lepas tu nak tengok video lain suka hati anda.